100 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, sahabat media, segala keselamatan dan seluruh warga awam hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di tempat keramat Parlimen Malaysia. Merupakan pintu gerbang kepada pelaksanaan agenda reformasi. Dan dalam tempoh kurang 5 hari, kita merancang untuk mengadakan himpunan ini. Kita dapat melihat feedback yang begitu besar daripada rakyat untuk turun pada hari ini mengingatkan ahli parlimen tentang agenda reformasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjuangan adalah keberanian untuk bertindak. Kita tidak boleh menggelarkan diri kita sebagai seorang pejuang jika kita tidak ada keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk menyatakan pendirian, untuk melawan rakan-rakan kita, untuk mengingatkan rakan-rakan kita tentang agenda reformasi. Untuk mengingatkan mereka tentang kebaikan kepada rakyat, menolak dua darjat, menolak DNA, menolak rasuah, keberanian untuk bertindak perlu sebagai seorang pejuang. Itulah perjuangan, iaitu keberanian untuk bertindak. Dan hari ini, Bersih bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain menunjukkan keberanian kita untuk bertindak, untuk mengingatkan seluruh ahli parlimen termasuk pembangkang untuk bersama memastikan agenda reformasi ini dapat dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekhawatiran utama kita adalah dalam tempoh 4 tahun berbaki ini, kerajaan yang dimandatkan oleh rakyat akan berlalu tanpa agenda reformasi yang struktural yang signifikan. Sebab itulah hari ini kita berimpun. Kita sentiasa mengingatkan dalam tempoh 4 tahun yang ada ini, kita mahukan ada perubahan yang baik ke arah kebaikan. Kita tolak DNA, kita mahukan pemisahan pilihan kuasa, AG dan PP. Kita mahukan sistem raya yang lebih baik, lebih adil, demokratik. Dan kita mahukan segala-galanya yang baik untuk rakyat, tuan-tuan. Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Reformasi! Reformasi! 100%! 100%! Reformasi! Reformasi! 100%! 100%! Reformasi! Reformasi! 100%! 100%! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Dua darjat! Dua darjat! Tolak, tolak! Tolak, tolak! DNA! DNA! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Dua darjat! Dua darjat! Tolak, tolak! Tolak, tolak! DNA! DNA! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita ada perhimpunan amal, ramai di kalangan ahli-ahli parlimen di kerajaan bersama-sama kita. Pernah kita berbuat perhimpunan amal di parlimen, di dataran merdeka dan sebagainya. Kita bangkitkan kenapa polis sesekat dan sebagainya kerajaan itu. Sekarang benda yang sama diulang. Hari itu salah satu daripada kawan kita, kita ada undang-undang kota, undang-undang tanpa bicara. Sebenarnya kita boleh adakan undang-undang keselamatan tanpa undang-undang tanpa detention without trial law. So, macam mana undang-undang itu reformasi? Lepas tu Sedition Act masih ada. Dulu kerajaan, ramai di kerajaan bersama-sama kita di barisan hadapan apabila kita tuntut untuk mansuhkan Sedition Act, Akta Hasutan. Tapi sekarang mereka dah jadi